sehat anak-anakku kelas 3? Semua sehat? Alhamdulillah. Kali ini anak-anak kita akan belajar tentang kalimat utama. Nah, sebelum kita mengupas apa itu kalimat utama, Miss Emma akan menyampaikan 3 kata kunci terlebih dahulu. 3 kata kunci ini adalah paragraf, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Jadi, kali ini anak-anak akan memahami 3 kata kunci ini, yaitu paragraf, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Nah, untuk mengetahui lebih detail tentang kalimat utama, kita pelajari dulu ya anak-anak, apa itu paragraf. Paragraf adalah rangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Oke, sekali lagi Miss Emma ulang. Paragraf adalah rangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Jadi kumpulan beberapa kalimat itu disebut paragraf ya. Anak-anak sudah tahu kan? Cara menyusun paragraf itu, setiap paragraf terdiri dari satu kalimat utama dan kalimat-kalimat penjelas. Nah, apa sih kalimat utama itu, anak-anak? Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung keseluruhan isi paragraf. Jadi, kalimat utama itu yang menjadi inti dari paragraf tersebut. Oke, Miss Emma kasih contoh ya. Ini ada contoh paragraf, Pasar Beringharjo merupakan salah satu objek wisata tujuan para wisatawan. Para wisatawan biasanya akan membeli oleh-oleh di Pasar Beringharjo. Pasar ini berada di tengah-tengah kota Yogyakarta. Letaknya strategis karena berada di kawasan Malioboro. Coba anak-anak perhatikan mana sih kalimat utamanya. Kalimat yang menjadi inti dari kalimat-kalimat yang lain. Ini dia, kalimat utamanya adalah Pasar Beringharjo merupakan salah satu objek wisata tujuan para wisatawan. Nah, sudah kelihatan kan bahwa ini adalah kalimat utama yang dijelaskan oleh kalimat-kalimat yang lain. Kalimat utamanya, kalimat yang pertama tadi ya anak-anak, Pasar Beringharjo merupakan salah satu objek wisata tujuan para wisatawan. Lalu kalimat penjelasnya ada beberapa kalimat. Yang pertama, para wisatawan biasanya akan membeli oleh-oleh di Pasar Beringharjo. Perhatikan ya, ini menjelaskan kalimat utama. Lalu kalimat penjelas yang kedua, pasar ini berada di tengah-tengah kota Yogyakarta. Yang ketiga, letaknya strategis karena berada di kawasan Malioboro. Oke, ini semua menjelaskan bahwa Pasar Beringharjo adalah objek wisata tujuan para wisatawan. Gampang ya? Sekarang kita lanjutkan ke kalimat penjelas. Jadi, kalimat penjelas itu apa? Kalimat penjelas adalah kalimat yang berfungsi menjelaskan kalimat utama. Itu ya anak-anak. Sekarang supaya kalian lebih mantap pemahamannya, kita cari contoh lagi bagaimana mencari kalimat utama dari sebuah paragraf. Kita bisa mencegah terjadinya polusi dengan berbagai cara.
kita bisa menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan seperti sepeda. Kita juga bisa mencegah pembuangan limbah di sungai. Kita juga bisa mencegah pembuangan sampah yang sulit terurai. Coba perhatikan mana yang menjadi kalimat utama. Apakah kalimat paling atas kita lihat? Betul sekali anak-anak, kalimat utamanya adalah kita bisa mencegah terjadinya polusi dengan berbagai cara. Oke, kita lanjutkan. Kalimat utamanya, kita bisa mencegah polusi dengan berbagai cara. Caranya apa aja? Ini dia yang dijelaskan oleh kalimat-kalimat penjelas. Yang pertama, kita bisa menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan seperti sepeda. Kedua, kita juga bisa mencegah pembuangan limbah di sungai. Ketiga, kita juga bisa mencegah pembuangan sampah yang sulit terurai. Nah, ini dia kalimat penjelas. Fungsinya menjelaskan dari kalimat utama ya anak-anak. Oke, kita lanjutkan. Kita akan belajar letak kalimat utama. Di mana Miss letaknya? Tadi di depan terus ya. Oke, ternyata anak-anak kalimat utama itu bisa terletak pada kalimat pertama atau kalimat terakhir dalam paragraf. Jadi bukan di tengah-tengah paragraf ya. Letaknya hanya ada dua macam, yaitu kalimat pertama atau kalimat terakhir dalam paragraf. Oke, tadi contoh yang Miss Emma berikan semua di pertama, Miss. Semua kalimat pertama. Oke, selanjutnya Miss Emma akan memberi contoh. Gimana Miss kalimat utama yang terletak di kalimat terakhir? Ini dia kalimat utama. Kita cari yuk dari paragraf ini. Kerjasama dapat menyebabkan pekerjaan menjadi ringan. Kerjasama dapat mempercepat pekerjaan. Kerjasama dapat memupuk semangat persatuan. Itulah beberapa manfaat dari kerjasama. Nah, perhatikan ini kalimat utamanya ada di awal atau di akhir? Kalimat pertama atau kalimat terakhir? Kita lihat ya. Yes, betul sekali. Kalimat utamanya ada di kalimat terakhir. Itulah beberapa manfaat dari kerjasama. Kenapa bisa, Miss? Kenapa di kalimat terakhir? Karena boleh juga anak-anak kalimat utama itu letaknya di kalimat terakhir selain di kalimat pertama. Penjelasan lebih detailnya, kalimat utamanya adalah itulah beberapa manfaat dari kerjasama. Lalu kalimat penjelasnya, kita lihat ini menjelaskan dari kalimat utama. Yang pertama, kerjasama dapat menyebabkan pekerjaan menjadi ringan. Kedua, kerjasama dapat mempercepat pekerjaan. Ketiga, kerjasama dapat memupuk semangat persatuan. Perhatikan sekali lagi anak-anak bahwa kalimat penjelas ini adalah menjelaskan kalimat utama, yaitu manfaat dari kerjasama. Sudah ya? Sekarang kalian mengerjakan worksheet. Worksheet yang kalian kerjakan ada 1, 2, 3, 4, 5 soal anak-anak, dan anak-anak silakan menentukan dan mencari kalimat utamanya. Nah, kalau sudah ketemu, silakan ditulis di lembar worksheet ini ya. Dan jangan lupa nanti dikumpulkan saat pengambilan lesson kit berikutnya. Demikian penjelasan Miss Emma tentang kalimat utama. Terima kasih.
salam sayang dan jaga kesehatan selalu dari Miss Emma ya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.